badannya udah kurus, itu agak kurusan. Berapa kilo tuh? Kayaknya sih banyak, mungkin 5 kiloan kayaknya sih. Sampai gak mau makan gak sih tante, mungkin di sel sendiri kan gak seperti di rumah. Oh enggak, gitu. Ikut makan barengan teman-teman. Di samping saya juga bawa makanan dari rumah, tapi dari start dari sini juga ikut berbaur. Tapi udah tahu ya, maksudnya Rino udah cabut laporan dan dia ada bilang apa, makasih gitu saya thanks atau tolong sampaikan atau gimana ke tante sendiri ketika tahu cabut. Saya masih rahasiakan. Oh, jadi belum tahu sama sekali. Kenapa tante alasannya merahasiakan untuk kado seperti yang? Ya, cara saya. Oh. Atau biar dia yang kapok sebenarnya. Nah, kalau kapok nggak usah. Biar dia kapok, dia memang sudah bertobat kapok dan ingin menjadi anak yang seperti saya. Tante boleh dibacakan RJD itu. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat UP Kasatreskrim Jakarta, perihal pencabutan laporan polisi nomor LP garing B garing 6694 garing 11 garing 2023 Polda Metro Jakarta Pusat tanggal 8 November 2023. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, nama Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk, tempat tanggal lahir Manado 23 Juli 2004, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, warga negara Indonesia. Dengan ini, saya menyatakan benar bahwa saya telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor polisi LP garing B garing 6694 garing 11 garing 2023 SPKT Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 4 WIB di lobi Bukita, Jalan Biak nomor 54 Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, laporan polisi nomor yang tadi itu dikarenakan saya selaku pelapor tidak akan menuntut kembali baik secara hukum pidana maupun secara hukum perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian laporan polisi tersebut di atas saya nyatakan dicabut. Demikian surat pencabutan laporan polisi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat saya pertanggungjawabkan di kemudian hari. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Jakarta 4 Desember 2023 yang menyatakan tertanda Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk.